Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ketemu lagi dan luar biasanya kita ketemu dengan durian-durian yang premium. Tentu ada, ingat ya, durian premium termasuk Musang King, Oji. Dan kali ini luar biasanya adalah munculnya durian-durian premium dari negeri kita sendiri. Durian-durian Nusantara. Bahkan mungkin kalau Anda dengar durian lokal itu kayak image-nya itu kayak rendah. Tapi lihatlah munculnya Namlo atau Semasi atau Tai Babi membuat kita bangga karena ternyata ada durian lokal yang begitu indah, begitu berkelas. Dan muncul lagi yang dulu namanya tembaga, ternyata ada yang lebih bagus namanya Super Tembaga. Dan Super Tembaga ini betul-betul durian yang pantas disebut durian premium. Apakah bisa mengalahkan Musang King? Apakah bisa mengalahkan Oji? Ada yang mengatakan beda kelas, Mas. Tapi saya akan mencoba. Nah, kebetulan kita ini sama-sama penasaran dengan Mas. Mas Boy. Nama apa, Mas? Asli nama Rohim, tapi bisa dipanggil Boim. Nah, gitu, Mas Boim dari Magelang. Ini luar biasanya. Kita sama-sama penasaran, Mas Boim. Gimana sih rasa durian premium ini? Durian lokal. Kita merasa rendah ketika orang mengatakan durian lokal, karena itu dihubungkan dengan kegagalan Matahari, kegagalan Petro yang maaf ya, yang bersifat lokalitas. Lokalitas itu apa? Baik ditanam di tanah aslinya atau tanah asalnya, tetapi ketika dipindah ke tempat lain rasanya maaf. Dan sekarang ini kita sudah membuktikan, kita sudah ada yang berbuah dan Namlo atau Super Tembaga tetap enak. Tapi kita akan mencoba, dan kebetulan Mas Boim ini maaf ya pesan langsung dari bahkan. Apakah seenak dengan yang sudah berbuah di sini? Apakah benar rasanya yang menggebu-gebu, orang bilang ini durian masa depan, ini durian yang mampu nih mengalahkan gemburan-gemburan atau istilahnya pujian-pujian terhadap durian Malaysia, durian introduksi Musang. Kalau benar itu, betapa bangganya kita sebagai bangsa. Ternyata kita punya yang lebih daripada ini, meskipun beda kelas, ya. Tapi kita akan buktikan ini bersama Mas Boim, bersama Mas Andi. Tapi Mas Andi sudah pernah nyoba, dan nanti kita akan tanya seberapa sih enaknya yang pernah dicoba Mas Andi, ya. Ya. Tapi kita mau bertanya dengan Mas Boim. Mas Boim, ya, saya mau tanya, seberapa pengetahuan Anda tentang durian yang sedang akan kita bicarakan ini? Durian super banget. Setahu saya itu lokal sangat-sangat unggul lah. Lebih dari lokal biasa yang ada. Ini yang saya tahu dari jenis dan warna, juga dari segi rasa, ini bukan cuma lokal biasa ini. Dari segi harga saya sudah tahu. Betul. Iya. Karena harganya juga harganya fantastis, fantastis juga. Dan kan Mas Boy, ya, enggak naik turun kan? Enggak naik turun. Ya. Malah ini naik terus. Naik terus. 500 ribu. 500 ribu per kilo. Kemarin baru 350, tapi selang sehari langsung naik 500 ribu. Itu ya karena mungkin saking penasarannya orang gimana rasanya. Kalau memang benar-benar berkualitas, harga akan stabil. Tapi nanti ya kita lihat pembuktiannya. Ini Mas, namanya kita bahas namanya. Ya. Namanya Super Tembaga. Kita pernah kenal namanya tembaga, tapi ya, bakso dahsyat kayak gini. Ya. Apa bedanya? Kalau dari yang namanya tembaga itu dari segi warna sudah beda warna daging. Ya. Mas Boim pernah ya? Kalau icip langsung belum. Ya, tapi pernah membandingkan ya, secara visual. Iya, ya, secara visual pernah. Terus ya dulu memang sempat lah
saat naik iya naik sebentar cuman oh, langsung dia tenggelam ya tenggelam langsung nggak ya. Muncul lagi nggak ya. Tahu tapi dengan super tembaga itu tembaga. Luar biasa jadi beda memang ya super beda. Tembaga dengan tembaga beda. Itu beda ya. Beda kalau mas sebagai pembibit memang daunnya beda. Daunnya beda gimana jauh rasanya? Jauh sama jauh beda. Tembaga beda daun beda. Kalau saya belum punya kita yang tembaga. Yang tembaga hmm. saya sudah punya, hmm. yang super tembaga juga ada. Jadi bisa membandingkan. Bisa, hmm. bisa. Jelas-jelas beda lah. Apalagi dari segi warna buahnya iya, katanya juga iya. luar biasa. Nah, kita membahas lagi tentang buah selain apa super tembaga, nanggung, iya. tai babi, iya. atau apa? Sumasi. Iya. Itu juga sempat. Itu ya. Iya. Nah, itu gimana? Mas masih penasaran juga. Masih kan? Penasaran juga sama sumasi itu. Hmm. Semoga saja kita akan ya. Lanjut nanti. Iya, berlanjut. Ya. Jadi ini kita akan membuktikan di super tembaga dulu. Mungkin ya. Lain waktu kita membuktikan bagaimana dasarnya sumasi. Cuma ini kita tuh buah ini ya maaf ya atau musangking ini. Itu ini buah super ya. Kalau pupuk atau unsur haranya kurang beda sih beda. Dan kebetulan nih di sini ada sumasi atau namung yang sudah berbuah yeah. dan maaf ya secara yeah. nutrisinya mungkin kurang yeah, mungkin. Dan rasanya mas katanya pernah merasa pernah dan belum maksimal ya yeah, belum kalau menurut saya dari cerita orang yang dari sananya dari Bangka kemudian dibandingkan yang ada di sini ya berarti di sini belum maksimal yeah. Yeah. karena melihat dari pohon melihat dari yeah, apa lokasi dari lokasi ya yeah. Sepertinya juga maaf ya musangking ya. Ada yang maaf gritsi ya istilahnya ya. Maaf bukan kalau Pak siapa itu bilang ini musangking gagal gitu. Ya mungkin itu yang disebut karena memang persyaratannya kurang dan harus kita sadari bahwa kita berhadapan dengan durian super jadi nggak main-main gitu ya. Jangan asal cuma maaf ya pupuk kandang orang kolu jadi istilahnya harus pupuk yang maaf ya yang kualitas ya. Bahkan kadang-kadang sampai maaf ya daunnya itu dipupuk juga mas. Ada pupuk daunnya juga mas iya. ini jagonya kalau soal meramu pupuk enak saya pernah ingat mas ya bilang enak banget ininya aku benar-benar kualitas iya. Nih, gitu sekarang kita buktikan mas ya. Monggo dibuka aja kita sudah membahas nanti kita bahas lagi yang lebih dalam lagi yang dibicarakan orang-orang tentang durian super ini. Durian premium. Betul, durian berkelas. Kelasnya lebih daripada apa yang kita duga. Agak licin mas ya. Mata. Lihat mas, posisi lebih dekat. Lebih dekat mas. Keren. Wih, keren. Warnanya hampir mirip kayak maaf ya kayak apa uci ya iya. keren baunya mas baunya beda. Wangi sekali iya. Benar iya salah satu ciri khas durian unggul baunya beda dengan lokal biasa dan juga apa ya ada kayak selaput iya, memang terbukti iya. Nanti akan moncrot kalau makan iya. Bagaimana letaknya dan ini sudah kita tata karena terus terang yang kayak gini itu perlu diabadikan dapat foto mas ya bisa untuk stok lama ya ini ciri-ciri khas yang ada di sini mas yang tampilan di sini kalau anda membaca melihat dia memang benar inilah ada yakin bahwa ini super tembaga ya termasuk dari warna daging terus dari lekukan dalam
gini ini tidak ya. Sampai kayak gini ya gini. Wah kayak ngaruh kalau kita minum air full gitu full. Terus yang ini ya apa duri ya. Durinya cirinya merapat masih atau banyak yang rapat ya, rapat dibanding dengan maaf ya kayak nablung atau cuma sih itu lebih jarang iya lebih jarang ininya lebih besar. Kalau ini kan kecil rapat. Jadi untuk ada lekuan-lekuan kayak apa kayak kani itu melimping gitu ya. Ini durinya lebih panjang. Oh gitu, lebih panjang daripada yang sumasi mapak gitu tapi lebar gitu jarak. Iya, sumasi lebar. Kalau ciri khas dari ini Mas apa? Selain warna atau tampilan lah ya. Iya, udah nganu ya. Artinya kalau kayak namung itu lebih ada cuma satu dua gitu kalau enggak ada yang satu itu enggak ada. Iya. Jadi satu juring itu bisa dua punggi. Iya, bisa dua. Rata-rata jarangnya cuma satu seperti sumasi gitu. Iya. Terus apa lagi? Nah, panjang ini sebuah keyakinan kita bahwa benar-benar ciri itu sudah ada. Kalau sudah kayak gini dan kita yakin gini, satu hal. Harumnya gimana? Nah, harumnya lebih spesial. Bau khasnya itu beda dengan durian lokal pada umumnya. Ini misalnya kalau sampai satu ruangan ini ya. Iya. Rasa bahkan Mas Andi pernah ngomong itu dari pagi pagi makan sampai sore itu masih terasa. Wow, itu kerasa harum nikmatnya istilahnya gitu ya. Nah, itu ini menjadi ciri khas dia ya. Yang luar biasa. Bandingkan dengan maaf ya, dengan apa yang hampir mirip secara warna, secara OC. Ya. Baunya kurang. Baunya ya, ini lebih ada khas wangi. Iya. Apalagi udah maaf yang 4 harian Mas ya. Iya. Ini kita bisa nebak ya. Artinya nanti pipe-nya pasti muncul. Pipe-nya justru ini pasti. Yang sengaja kita buka di kayak gini. Mungkin kalau yang kemarin mungkin kita masih yang ada apa kurang. Pipe-nya nanti kita akan saksikan, nanti kita akan sama-sama makan. Bener gak sih pipe-nya muncul? Iya. Mas Andi kalau mau nyoba monggo Pak, ayo Pak. Oh, yang penasaran dulu. Siap, masih penasaran. Aku mau nyoba ini boleh kan? Monggo. Tekstur lembut, sangat lembut. Iya, dan nggak berserat sama sekali. Iya. Mas Andi. Nggak kalah sama es krim. Yes. Kita nggak usah kunyah aja udah lumer di mulut. Betul. Ada semacam ciri khas, tapi ini nggak kayak sungguh kayak oce itu kelihatan banget. Ini nggak kelihatan, tapi ada kayak lapisan gitu. Lapisan. Nah, biasanya durian-durian premium kayak gini, kayak musangking, oce, dan sebagainya. Dan ini ada juga gitu. Meskipun nggak setebal kayak lebih yang kempet. Ada kempet. Jadi bener ya. Jadi kempet itu bukan ciri khas atau milik musangking. Iya. Ternyata kita. Durian lokal kita bu, ada yang kayak gini. Ini kebanggaan ini pun kempet juga ini. Ini kempet ini. Udah bisa merasakan. Coba. Oh iya betul. Ini kempet nih. Biji mah cuma segini nih. Dagingnya tebal. Nih dagingnya. Alangkah tebalnya dagingnya. Ini bijinya cuma segini. Ini membuktikannya kayak gitu. Betapa. Bukan milik musangking ternyata. Wah, super tembaga ini ada ciri khas musangkingnya. Ya, bisa. Ya, ini memang enggak saya untir-untir kayak gitu. Saya pengin moncrotnya. Saya pengin moncrot. Saya akan nyoba moncrotnya muncul juga. Benar-benar memenuhi rongga mulut kita. Ini spesial banget. Gila. Artinya kita sudah pernah nyoba macam-macam Umarno, Petrus, saya itu sudah nyoba. Gila, saya sampai nggak bisa ngomong secara anunya ya. Spesifik itu nggak bisa. Bahkan pahit itu bisa melebur ke manisnya. Iya. Artinya gini, pahit tapi nikmat. Itu ini yang
yang ada di durian-durian premium atau berkelas ini. Bijinya gak kalah sama yang untuk dosi. Ini walaupun gak kempet, tapi saya merasakan kenikmatan yang luar biasa dari ini. Saya biasa buka durian itu ya seperti mas tadi dibuka terus kemudian, tapi ini emang moncotnya yang sensasional. Spesial memang. Jadi gini, saya pernah menyaksikan sendiri yang namanya kelapa pandan wangi. Kelapa itu kan enggak ada bau, tapi kelapa pandan wangi muncul bau. Suatu kali kelapa ini dicuri orang. Dan dahsyatnya pencuri ini kayak pengin makan lagi karena ya tadi kelapa yang ada baunya menjadikan seseorang maniak pada kelapa itu. Dan durian yang ada baunya menjadikan kita maniak. Dan ini harumnya bukan harum biasa. Harum nikmat banget. Gila. Ya. Sampai baunya enggak. Ini lihat ruangannya aja kayak gini. Saya udah nyoba yang tadi yang ini. Nah ini pojokan ini agak nah ini ya mengumpah gitu tapi coba saya, baiknya muncul di akhir. Ini di kempet ini saya dapat yang kempet. Saya memang ingin membuka benar-benar kempet. Jadi kempet bukan lagi milikmu saking tapi super tembaga pun kempet. Bahkan kempetnya bukan kempet tok, kempet super kempet. Hampir nggak ada, tipis sekali, tipis. Wah, luar biasa. Ini bagian yang tadi saya ecek-ecek ini. Saya kepingin merasakan kelembutan yang sebenarnya, bukan lagi moncer tadi. Secara umum. Baiknya memang enggak nyegrak kayak maaf ya kayak kumbukan atau kayak apa oji tapi gila kalau ada orang balance itu milik oji kayaknya enggak ini juga memiliki balance artinya baik manis itu bisa seimbang bisa saling menutupi jadi memang enggak dominan baiknya juga enggak tapi baiknya itu bisa nyegrak di tengah-tengah. Gini gitu kan. Ini ya sih lagi. Nanti kan hampir kempet semua ini kempet. Dan memang Mas tahu itu ciri khas dari apa? Maaf dari durian ini seperti tembaga memang kempet gitu. Ya kalau secara umum ada yang bilang enggak kadang cuma 50% kadang. Oh gitu. Iya. Tapi kok ini bisa sampai? Iya gitu. kita membuktikan sendiri kalau ternyata lebih dari 50% daripada yang kita buka iya. Gitu ya. Ini luar biasa. Keren. Wah, gila. Kalau dibilang pahit juga enggak banget ya. Tapi pahit itu nyeruak gitu, menyeruak terus gitu. Kita kalau dibilang lengket, benar-benar lengket. Kalau kita makan lokal, udah habis ini. Tapi ini enggak, masih di sela-sela. Iya, iya. Ya. Rasanya itu kayak masih sliver gitu. Wah ini luar biasa. Gak aneh kalau super tembaga ini menjadi durian berkelas. Segmennya tersendiri. Kalau Oji mungkin bagi kalangan banyak, tapi ini bisa kok menuju ke kalangan umum. Artinya maaf ya keluarga kita pun bisa menikmati durian apa super tembaga. Karena pahitnya tidak sampai menggigit. Ini pahitnya cuma muncul cacir-cacir gitu. Istilahnya aneh apa? Kayak kalau musik tuh bambung gitu ya. Reo. Itu kayak gitu. Nah, Mas Andi sendiri merasakan gimana Mas Andi? Apa yang ketika Mas Andi pertama kali makan dan kemudian ini dilanjutkan apa yang membuat Mas Andi
rasa. Dibanding maaf musang. Ya, kalau dibanding musang yang tidak terawat masih enak. Tapi kalau terawat ya hampir ya, ya, sama. Ya berani bersaing lah, yang jelas gitu ya. Ya. Kita enggak terus menjudge semalam. Karena memang beda sekali. Ya, beda kelas, beda dan ini benar-benar wah. Iya, berani bersaing. Jadi kalau dibilang durian lokal itu enggak enak, sudah pecah. Dengan adanya bangka, kita bangga dengan adanya durian-durian bangka yang beredar di Indonesia. Kita bangga bahwa ternyata durian kita mampu bersaing dengan musangkin, yeah, mampu bersaing dengan Oji. Ya, kita nggak kalah dengan mereka. Ya, berbudi bisa bertahan kayak gini, kayak lengket, bener-bener lengket. Ya, luar biasa. Gitu. Mas Buim, ya, itu Mas Andi, ya, terima kasih ya atas apa perbincangan kita kali ini, atas pembahasan kita kali ini tentang durian yang istimewa, durian yang mampu mengangkat durian ini apa nasional atau durian lokal naik ke tingkat atas. Ya. Kita tidak lagi rendah diri dengan durian-durian apa dengan durian luar. Kita bangga ternyata kita punya durian yang top, macam durian super tembaga ini. Jadi rasanya wow, nggak salah. Ya Allah, masih terasa. Saya ngomong gini itu masih maaf ya. Kalau orang bilang meletup. Di tenggorokan ini masih. Gitu. Jadi ini berkelasnya gitu ya. Artinya awet, enak, dan enaknya nggak sembarangan. Ini sampai besok pagi. Dan enaknya nggak sembarangan. Enak banget. Bahkan maaf ya, harum yang saya bilang tadi itu bisa menjadikan kita benar-benar orang seorang maniak durian dalam nikmat ini nggak bisa dibicarakan panjang lebar. Makanya kita tutup di sini aja. Saya takut kita nanti jadi lebih masalah. Karena nikmat yang benar-benar enak, nikmat yang benar-benar nggak bisa dibohongi. Dan maaf, nggak bisa dibicarakan secara luas gitu. Bahkan maaf lihat Mas Boim sudah tertunduk malu karena mau ngomong apa kalau sudah nikmat gitu Mas ya. Iya, benar. Enggak ada yang sembarangan. Enak ya. Gitu ya. Support tembaga. Ya, begitu saja. Terima kasih sekali lagi. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas? Mantap banget, mantap. Keren ya. Ya. Mas pernah makan durian lontong mungkin? Ya. Oh, gimana Mas? Jauh. Jauh enak ini. Jadi ada pahit, manis, berseling-seling gitu ya. Lembutnya Mas. Mantap. Lembut. Itu juga kempet ya bijinya. Enggak, tapi enggak. Tapi panda. Ya, normal. Tapi enggak kempet tapi kecil. Tebal. Wah, gimana Mas di mulut Mas? Ya pahitnya muncul juga tapi enggak begitu nyolok gitu ya. Kayak aku. Dan maaf ya, saya baru makan maaf sepunggi dua punggi tapi rasa pusingnya udah mulai kerasa.